Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang. Ini efeknya udah jadi ya. Ini noise gate, warnanya kuning sesuai permintaan. Satu on off, satu lampu. Ini knob, satu knob. DC 9 volt negative center. Dan ada pesanannya adaptor 6 seno ya. Jadi insya Allah aman polaritinya. Saya jalan dari ampli HK Silver Edisi. Gainnya, drive-nya pakai dari ampli, jadi mungkin nggak terlalu high gain, jadi cukup di sini. Cuman gainnya full, volume disesuaikan. Saya pakai HK Silver Edisi, masuk ke efek, masuk ke gitar. Gitar saya pakai Fender. Ini sound dirty channelnya. Ini noise-nya segini. Ini noise gate on. Saya rasa untuk gain yang nggak terlalu gede, drive yang dari ampli cukup di angka 0 sudah tercover noise-nya. Terkecuali kalau distorsi yang high gain mungkin ini. Jadi untuk ini disesuaikan. Semakin besar gain, semakin besar juga threshold yang dipakai. Kalau di arah jam 3 sih saya rasa dua tangan ini atau jam 4 saya nggak pegang ground di gitar sama sekali. Udah aman. Kalau gitar di ground sih saya rasa di nol pun udah, dan nggak ngerubah karakter. Ini saya coba di arah jam 3 untuk tes frekuensi sustainnya apa ke cut apa enggak. Jadi nggak kekat kalau di full. Nah, kalau di full pasti ngekat banyak. Jadi saran sih jangan dipakai di full karena frekuensi akan terpotong banyak. Kalau di arah jam 5. Potong tapi masih lumayan panjang. Yang aman sih di arah jam 3-an. Jadi jauh terpotong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.